Dan jangan kita mengambil sesuatu pendapat yang mengatakan ia tidak ada dalilnya. Dalil ada, walaupun hadisnya kadang-kadang dikatakan daif, tetapi fadail amal boleh kita beramal dengan dia. Perasan tak? Siapa ada layari YouTube? Ha? Biasa layari YouTube. Ada seorang ustaz di Penang, kita tak sebut nama dia lah. Nah, dia kata, ha, sesungguhnya hadis membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan dua ayat daripada surah Al-Imran itu hadisnya maudhu', hadis palsu. Jadi tak boleh kita beramal, tinggalkan amalan tu. Nak tak rumah di syurga? Berbeza dengan rumah kita kat sini. Rumah kita sini nampak cantik pada pandangan mata kita, tapi di syurga lebih lagi. Lebih lagi cantiknya. Yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran. Semayang 12 rakaat setiap hari, semayang sunat. Iaitu ke-12 rakaat itu yang pertamanya 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah solat zuhur. 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isyak dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini ganjarannya cukup besar. Apatah lagi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi ya kalau tinggal. Jadi solat sunat rawatib tu ada 2 jenis. Ada yang disebut qabliyah, qabliyah sebelum solat fardu. Ba'diyah itu selepas daripada solat fardu. Nah, baik. 2 atau 4 rakaat sebelum solat asar. Kalau buat 4 rakaat itu lebih baik. Kerana ada ganjaran yang besar di sisi Allah walaupun dia bukan muakkad. Dan 2 atau 4 rakaat sebelum solat zuhur. Sama ada nak dibuat 2 rakaat masna-masna ataupun sekaligus tanpa adanya tahiyat awal. Nah, baik. Kemudian 2 rakaat sebelum solat subuh. Yang ganjarannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi kalau tak buat sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Malah kalau kita ketinggalan solat sunat sebelum subuh itu, boleh kita qada selepas subuh. Masih ada lagi waktu subuh, boleh kita melakukannya. Tak dikira sebagai qada ketika itu. Kerana masih lagi dalam waktu subuh. Ha. Jadi jangan tinggalkan. Kalau kita nakkan ganjaran pahala, kalau tidak modal je lah. Tadi siapa makan nasi? Angkat tangan. Ada lauk tak? Ada. Sayur? Ada. Apa lagi ada? Kuah ada? Ada. Kenapa tak ambil nasi je? Jangan ambil lain. Tak sedap. Macam itulah semayang. Yang lain tu sunatnya makan nasi pun kenyang. Makan nasi saja kenyang tak? Kenyang. Tapi sedap tak? Tak sedap. Macam itulah sembahyang. Bila sembahyang kita tambah dengan sembahyang-sembahyang sunat, baru sedap. Itu yang dikatakan ada kemanisan iman. Seronok kita sembahyang ni. Seronok. Sebab apa kita seronok? Sebab kita dengan Allah. Cinta Allah atau tidak? Ha? Kalau cinta dengan Allah ke cinta dengan manusia? Kalau cinta dengan Allah lebih lamalah kita nak dengan Allah. Macam dengan makwa kan, kita bercinta dengan makwa kan, nak tak orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, nak tak berlama-lama dengan dia? Nak tak? Makwa kita ni yang kita sayang ni, nak tak? Kadang-kadang tu duduk sejam rasa sekejap sangat. Eh, dah nak balik dah. Macam itulah dengan Allah. Bila kita ada perasaan jatuh cinta dengan Allah dan nakkan kecintaan daripada Allah, Allah mencintai kita, perbanyakkan untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Bukankah kita itu hamba Allah? Hamba Allah kena banyak sujudlah kepada Allah. Nah, baik. Kemudian kalau 2 rakaat sebelum solat isyak itu tidak muakkad, tetapi dalilnya mana yang dilakukan 2 rakaat sebelum isyak tu kerana pembatas antara azan di iqamah ialah 2 rakaat sembahyang sunat. Jadi boleh dilakukan.
Sunat ba'diyah itu solat rawatib yang dikerjakan setelah solat fardu, waktunya 2 atau 4 rakaat sesudah solat zuhur. Itu dipanggil ba'diyah. Kemudiannya 2 rakaat sesudah solat maghrib, jangan tinggalkan. Malah ada antara maghrib dengan isyak tu dipanggil solat sunat awabin 6 rakaat untuk mengukuhkan iman. Tu jarang orang buat tu. Solat sunat awabin tu. Jarang orang buat. Guru kami buat. Rajin dia buat. 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dipanggil solat sunat awabin tanpa berkata-kata lepas daripada maghrib tu. Jangan bercakap dulu. Kemudian 2 rakaat sesudah isyak. Itu juga muakkad. Tadi ramai tak buat solat sunat lepas isyak. Sangat-sangat rugi. Lepas ni boleh buat. Jangan tak buat. Tak larat berdiri, boleh duduk. Sembahyang sunat boleh sembahyang dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Boleh buat dalam keadaan duduk. Walaupun mampu berdiri, buat dalam keadaan duduk. Rugilah kita tak buat. Baik. Faedah. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah, dan 4 rakaat selepasnya ba'diyah, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Allah. Nampak mudah tapi tak ramai buat. Tak ramai buat sebab bab sembahyang ni berat. Puasa ringan. Itu sebab ramai orang puasa tapi tak sembahyang. Tapi sembahyang ni terlalu berat bagi orang-orang yang tak suka untuk sujud kepada Allah. Berat sembahyang ni. Dia buat yang fardu aja. Cukuplah, cukup makan. Allah rugi ya. Baik. Jadi sama ada nak buat 2 rakaat 2 rakaat ataupun 4 rakaat sekaligus tanpa adanya tahiyat awal. Surah mudahnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Surah 2 ni kebanyakan solat sunat inilah surahnya. Qul ya qul huwallah. Qul ya qul huwallah. Tadi siapa jadi imam maghrib? Jadi imam maghrib tadi. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Moga-moga mendapat kebaikan dan ibu yang melahirkan mengandungkan kamu juga mendapat keseronokan bila anaknya memimpin orang sembahyang dan imam ini merupakan pemimpin al-imam min damim. Cuma kalau boleh kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib fil lailatil jumaat. Nabi biasa solat maghrib pada malam Jumaat membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Jangan malu. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi tiap-tiap malam Jumaat maghrib kalau boleh lazimkan 2 surah ni. Jangan malu baca. Orang kata asyik-asyik qul ya qulullah qul ya qulullah. Nabi baca dengan niat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Kerana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah tu contoh ikutan yang baik. Jadi kita ikut siapa? Ikut Nabi lah. Rugilah kalau kita tak ikut Nabi. Baik nah, kalau boleh lah lain kali malam Jumaat baca surah ni. Macam besok pagi Jumaat surah apa yang selalu Nabi baca? Alif lam min as-sajadah dan al-insan. Jangan ditukar-tukar. Kita bukan ahli ijtihad. Ikut Rasulullah. Kerana Allah akan redha apabila kita mengikut Habibullah kekasihnya. Baik. Baik. Kemudiannya kita tengok solat 4 rakaat sebelum solat asar qabliyah. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun dia bukan muakkad. Tapi
Allah memberi rahmat kepada orang yang melakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah mengharamkan badannya daripada api neraka. Tengok. Tu pun jarang orang buat. Sebab dia meremehkan. Rasulullah bersabda, la takhiran minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nampak kecil? Nampak kecil tak? Kecil. Remeh. Jangan diremehkan. Kerana ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi cara nak melakukan sama juga, sama ada dua rakaat dengan dua salam ataupun 4 rakaat sekaligus. Surahnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah-mudah ayat surah dia. Baik. Kemudian solat 4 rakaat selepas Isyak. Ha, ini lagi besar ni. 4 rakaat selepas Isyak. Rasulullah bersabda, sesiapa yang solat Isyak secara berjemaah, kemudian solat 4 rakaat selepasnya, sebelum dia keluar dari masjid, adalah ia sama seperti pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Besar ganjarannya. 4 rakaat selepas Isyak. Ha. Baik. Dia kalau dibuat dua rakaat. Kalau dibuat 4 rakaat sekaligus, dia tidak ada tahiyat awal. Nah, lepas rakaat yang ketiga, terus saja naik untuk rakaat keempat. Tidak ada tahiyat awal. Nah, kerana di dalam tu ialah semaya sunat, masna-masna dua rakaat. Tapi boleh juga buat 4 rakaat. Tapi yang afdalnya dua rakaat. Nah, baik. Ya. Rasulullah biasanya buat masna-masna dua rakaat. Dua rakaat sekali salam, dua rakaat sekali salam. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis itu, maka balik kepada fuqaha yang mengisbatkan hukum, yang mengeluarkan hukum, cara-cara mengeluarkan hukum pendalilan dalam melakukan ibadat tersebut, maka boleh dilakukan 4 rakaat sekaligus juga. Nah, pernah juga dibuat oleh para sahabat juga 4 rakaat sekaligus. Baik. Para ulama mengatakan mengerjakan solat sunat 4 rakaat selepas Isyak ini tidak mutlak. Mesti solat Isyak secara berjamaah di masjid. Ia juga boleh dilakukan di rumah berdasarkan keumuman hadis di mana Rasulullah bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur sama seperti melakukan selepas Isyak, yakni pahala melakukan pada Lailatul Qadar. Itu 4 rakaat tu. Yang ini sebab yang jarang-jarang ni yang besar ganjaran pahala. Yang kurang orang buat ni besar ganjaran pahala. Cukup besar. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, sesiapa yang solat 4 rakaat selepas solat Isyak. Nah. Solat 4 rakaat itu nilainya seperti 4 rakaat solat yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Hadis ini disebut hadis mauquf riwayat Ibnu Abi Syaibah. Apa itu mauquf? Yaitu mauquf ini berasal daripada perkataan waqaf, berhenti. Yang mana hadis disandarkan kepada sahabat Nabi SAW sama ada bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun tidak. Jadi riwayatnya daripada para sahabat, disandarkan kepada sahabat, bukan disandarkan kepada Rasulullah. Itu disebut hadis mauquf. Baik. Cara mengerjakan, cara pertama dua rakaat, dua kali salam. Surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ataupun 4 rakaat sekaligus sekali salam. Surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia macam witir lah. Witir. Witir boleh tak buat 3 rakaat sekaligus? Boleh. Tapi yang afdalnya 2 rakaat, 1 rakaat, 2, 1. Itulah ulama-ulama kita mengeluarkan, mengistibatkan hukum begitu. Baik. Satu rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Ini disebut dalam An-Nasyaih Ad-Diniyah Wal-Wasaya
Al-Imaniyah, satu kitab yang sangat bagus untuk kita melihatnya. Baik. Ini banyak yang diletakkan di dalam Al-Azkar oleh Imam Nawawi dan diletakkan juga oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bunyatul Musalli, dan juga diletakkan di dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin. Jadi apa yang Ustaz buat, yang saya buat dekat sini ini adalah ambil daripada kitab-kitab kita. Kitab-kitab para ulama kita, begitu juga dengan kitab Imam Nawawi Minhajul Talibin dan sebagainya. Nah, dan juga hasil daripada talaki bersama para masyaikh-masyaikh sebelum ini. Nah, ada talaki tentang solat sunat. Kita sekarang bertalaki solat sunat tadi. Tentang belajar sedang solat sunat untuk menghidupkan amalan-amalan sunat. Kemudian ini juga solat sunat duha. Ini besar. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan menyukai duha itu, waktu duhanya waktu Allah. Yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah. Bagi tiap-tiap ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi hari. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar adalah sedekah. Menyuruh orang berbuat baik. Wa amrun bil ma'ruf fi sadaqah. Dan juga mencegah kemungkaran juga sedekah. Menyuruh baik ni senang, mencegah kemungkaran ni ramai orang takut. Ni masalah. Padahal kita itu umat yang terbaik, mesti menyuruh kepada ke arah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mencegah yang mungkar ni ramai tak buat. Kena buatlah. Kena berani dan bergantung kepada Allah SWT, pertolongan daripada Allah SWT. Dan semua ini boleh diganti dengan 2 rakaat solat duha. Walaupun boleh dibuat sampai berapa rakaat sekalipun, tidak ada batas nak buat berapa. Kalau tak mampu 2 rakaat pun istiqamah setiap hari. Jangan tidak dibuat sembahyang duha itu. Kerana kita menyedekahkan. Kita ini tiap-tiap ruas daripada anggota kita itu kita sedekahkan kepada Allah. Solat ketika matahari baru naik pada waktu pagi sekadar 1 galah tingginya, yakni 12 minit setelah matahari terbit. Atau untuk lebih berhati-hati, laksanakan setelah 15 minit sehingga sebelum matahari condong atau tergelincir ketika matahari ketika tengah hari, iaitu 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Atau lebih berhati-hati, laksanakan sebelum 15 minit. Bilangan rakaatnya sekurang-kurang 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Kalau 2 rakaat itu boleh kita istiqamah pun alhamdulillah. Kalau tak boleh buat 12 rakaat, tapi jangan langsung tak buat sembahyang duha ini. Kerana akan diberikan oleh Allah SWT rezeki yang begitu besar apabila kita melakukannya. Rezeki tak disangka-sangka dengan sembahyang sunat duha ni. Tapi jangan harapkan rezeki. Tetapi untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah. Baik. Solat sunat witir. Witir yang biasa orang buat bulan Ramadan. Habis Ramadan, hilanglah witir. Sedangkan witir ini sangat-sangat disukai oleh Allah SWT. Kerana Allah itu ganjil dan witir itu ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kalian pada malam hari. Nak buat selepas isyak boleh, tetapi yang afdalnya penghujung malam hampir kepada subuh. Sehingga kan ada sahabat sembahyang sunat, kemudiannya dekat nak masuk subuh, maka Rasulullah mengatakan, engkau tutuplah dengan witir walaupun 1 rakaat. Witir ini paling banyak berapa? 11 rakaat. Kalau tak mampu 11, buat 9. Tak mampu 9? 7. Tak mampu 7? 5. Tak mampu 5? 3. Kalau tak mampu 3?
Kalau satu pun tak mampu, lebih baik mam. Satu pun tak mampu, mudah sangat satu. Tak larat berdiri, boleh duduk. Rasulullah sembahyang dalam keadaan duduk di atas tunggangannya. Walau dalam kenderaan sekalipun, kalau sembahyang sunat di dalam kenderaan, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Tetapi apabila turun ke bumi, wajib menghadap ke arah kiblat. Nah, itu sebab tutup dengan witir walaupun satu rakaat. Biasakan diri, lazimkan diri untuk sembahyang witir ini. Nah, baik. Ya? Tiga rakaat satu salam juga boleh. Baik. Yang paling afdalnya masna dua rakaat kemudian satu rakaat. Surahnya yang biasa, jadi mulai dengan surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Kita wakaf dekat situ. Subhanarabbiyal a'la. Sucikanlah Tuhanmu. Ketika Rasulullah baca ayat itu, maka mereka bertasbih kepada Allah semuanya. Baru dia sambung allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa. Tu dia berhenti dulu tu. Subbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbikal a'la. Rasulullah bertasbih, sahabat pun bertasbih. Sebab ayat itu, sucikanlah Tuhanmu. Sucikanlah nama Tuhanmu. Itu sebab Rasulullah bila sampai ayat azab, Rasulullah minta perlindungan. Seumpama surah Wattini wa zaitun alaisallahu bi ahkamil hakimin. Rasulullah baca apa? Bala ana zalika minasyahidin. Itu kaedah. Baik. Kemudian solat sunat tahajud. Jangan tak terkejut. Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa sunat pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Wa afdalu salati ba'dal faridatil salatul lail. Sedangkan solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam, iaitu solat tahajud. Boleh tak tahajud sebelum tidur, tanpa tidur? Boleh, tapi kurang afdal. Yang afdalnya tidur sebentar. Walaupun 5 minit. Walaupun 5 minit. Dan paling afdalnya buat pada akhir malam. Kerana Allah menyukai orang yang bangun pada akhir malam. Allah menyukai mendengar bacaan Al-Quran pada akhir malam, waktu sahur tu. Allah menyukai hambanya beristighfar pada akhir malam, iaitu hampir pada sahur, pukul 4, pukul 5. Dan Allah menyukai kokokkan ayam jantan pada akhir malam. Sebab apa? Ayam jantan itu bertasbih kepada Allah. Subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Itu tasbih ayam. Tinggal lagi ayam tu lidahnya pendek. Bila lidahnya pendek, kita tak faham. Subuh. Itu yang kita dengar. Itu tasbih ayam. Ayam bertasbih. Allah suka. Jadi kata Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Al-Malki Al-Nadwi Hafizullah Ta'ala, kalau kita tak malu dengan Allah, paling tidak malu dengan ayam. Siapa bangun dulu? Malulah dengan ayam. Kalau kitalah kalah dengan ayam, ayam bangun dulu, jangan makan ayam. Malu dengan ayam. Tapi orang tak malu dengan ayam. Ayam bangun dulu, dia pergi makan ayam. Orang yang tahu malu, dia tak nak makan ayam dia. Sebab ayam bangun dulu. Baik. Solat pada tengah malam selepas menunaikan solat fardu isyak dan selepas bangun daripada tidur sehingga sebelum masuk waktu solat fardu subuh. Berapa rakaat nak buat? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Imam Ahmad bin Hanbal solat malamnya 300 rakaat tiap-tiap malam. Imam Ali Zaidan Al-Abidin yang merupakan cicit Rasulullah solat malamnya 1000 rakaat tiap-tiap malam. Imam Ahmad bin Hanbal solat subuhnya 40 tahun dengan wuduk solat isyak. Tu hebat tu. Kita nak tengok pada orang-orang yang hebat macam ni lah. Jangan tengok orang-orang yang tak buat. Kita kena bersaing dengan orang yang mencari jalan akhirat.
Kata Habibuna Habib Umar bin Salim Al-Hafiz Habibullah Ta'ala, kalau orang mencari dunia, jangan kita berlumba dengan dia, biarkan dia mencari dunia. Tapi kalau orang mencari akhirat, kena lumba dengan dia, kena bersaing dengan dia, dengan akhirat. Nah, secara umumnya solat tahajud ini boleh dilakukan dengan dua rakaat, dan ianya tidak membatasi jumlah rakaat yang maksimal. Solat tahajud boleh juga dikerjakan secara empat rakaat itu juga boleh. Tetapi itulah yang paling banyak dibuat oleh Rasulullah, masna-masna, iaitu dua rakaat. Solat tahajud lazim ditutupi dengan solat witir. Itu witir tadi tu. Tapi kalau kita takut atau tak terkejut, maka witirlah selepas isyak. Baik. Jumlah rakaat paling utama adalah tidak melebihkan daripada 11 atau 13 rakaat, itu witir. Kerana jumlah ini adalah sebagaimana kebiasaannya dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu sebab Rasulullah yang malam tu 13 rakaat tu Rasulullah buat witir. Bukannya tarawih. Tiap-tiap malam. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Itu masuk masjid. Jangan duduk dulu. Iaitu hormat, memuliakan masjid. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, iza dakhala ahlukum al-masjid falyarka rakataini qabla an yaslisa, hendaklah dia rukuk solat dua rakaat sebelum duduk. Ini adab-adab di dalam masjid. Mesti ada adab di dalam masjid. Baik. Kemudian solat sunat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Berapa rakaat tak terbatas. Tidak ada batasan solat tarawih. Di Yaman, Habib Omar dan juga anak-anak muridnya, mereka daripada Hadramaut, semayam solat tarawih tiap-tiap malam 100 rakaat. Daripada satu masjid 20 rakaat, nanti berjalan pergi masjid lagi 20 rakaat. Pergi masjid lain lagi 20 rakaat. 5 masjid cukup 100 rakaat, kemudian sahur. Itu di Yaman. Sini 20 rakaat, itu pun dah kembang hidung masing-masing dah. Boleh tahan 3 hari ya. 3 hari dah buat 8. Masuk seminggu yang 8 pun hilang. Lemahnya kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan kita mengaut berbagai nikmat daripada Allah SWT. Cukup banyak nikmat kita ambil. Baik. Man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqadda min dzanbi. Sesiapa bersolat pada malam Ramadan kerana iman yang teguh dan mengharapkan ganjaran pada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Itu ganjaran bagi orang yang melakukan solat sunat tarawih. Jadi dibuat selepas pada solat isyak. Itu semua sedia maklum. Yang paling orang tahu sekali ialah solat sunat hari raya. Ini semua orang tahu. Yang tak semayang pun tahu. Yang tak pernah semayang Jumaat pun tahu. Solat sunat hari raya. Ini ramai ni. Seolah-olah ini yang fardunya. Itu sebab solat hari raya ramai. Solat subuh tak ramai. Ada kasus kisah. Seorang budak ni dia tak pernah semayang raya. Balik kampung saja, selalu balik malam main bunga api, main merecun, jumpa kawan-kawan. Tidur dah 3-4 pagi, akhirnya tak bangun untuk semayang Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tak pernah dapat peluang. Satu hari tu dia berazam, kali ni aku balik kampung, besok mesti nak semayang raya, dia kata. Mesti dia nak semayang raya. Tapi dia biasalah pergi semayang Jumaat biasa. Semayang raya tak pernah. Dia dah gantung baju Melayu dia, songkok dia, dah gosok, samping dia semua siap dah. Tiba-tiba bangun, lewat. Dia siap cepat-cepat. Dia pergi ke masjid ketika itu. Dia tengok imam sedang baca khutbah. Solat hari raya, imam berkhutbah. Jadi dia kata, alhamdulillah, belum mula lagi semayang. Sebab tak pernah kan. Jadi imam bila turun daripada mimbar, salam dengan orang, dia jumpa imam, mam, tak ada semayang ke? Dia ingatkan macam semayang Jumaat.
Itu sebab bila tak pernah buat, jadi pelik. Ketika ustaz pergi umrah tahun lepas kan, orang yang tak pernah buat sujud sajadah, dia pening kepala di Madinah ketika itu. Imam ketika itu membaca surah sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apa nak buat tu ketika dengan ayat tu? Nak buat apa? Sujud. Kenapa jemaah kita ramai yang rukuk? Ada yang rukuk, ada yang qiyam. Dia tak tahu. Lepas bayang dia tanya ustaz, nak buat apa tu? Saya pun pening, dia kata ada orang rukuk, ada orang sujud. Dia dah tak tahu nak buat apa. Sebab tak pernah datang sembahyang subuh pada hari Jumaat. Malah ada tanya yang ada tanya ustaz. Ini cerita benar. Ustaz, tadi sembahyang tadi subuh tu nak niat 2 rakaat ke 3 rakaat? Ada dia pening lah. Itu sebab bila tidak berdasarkan kepada ilmu, habis lah. Itu sebab Syekh Ruslan dalam Matan Zubat menyatakan apa? Faman bighairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak. Tak diterima langsung. Itu sebab kita datang. Belajar ni alhamdulillah. Bila kita duduk dalam ni dah berapa hari dah ni? 28 hari. 20 berapa hari dah? 23 hari. Ni alhamdulillah. Kita ini adalah yang dipilih oleh Allah. Kita ini adalah pilihan Allah. Adik-adik semua adalah pilihan daripada Allah. Allah yang gerakkan untuk kita sampai sini. Seronok tak? Oh, seronok ah. Jadi kalau ada majlis-majlis begini, datang. Dan kita ucapkan tahniah kepada Masjid An-Nur Glen Mary ini, yang telah pun menganjurkan program yang sebaik ini. Ada nak cakap apa-apa? Fitrah. Oh, tidur dia, Masya Allah, Tabarakallah. Kejutkan dia. Kurang dengar. Tidur tu fitrah manusia. Allahuakbar, tak apa. Tambah-tambah lepas isyak ni kan, lepas makan hujan pula. Jadi Allahuakbar. Basuh muka tu kita tidur dah. Tak apa. Insya-Allah. Baik, solat sunat hari raya kami telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar, maka kami merintahkan wanita-wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid padahal uzur tu pergi juga. Tapi bukan untuk sembahyang. Sembahyang haram bagi mereka. Para gadis dan wanita-wanita pingitan untuk keluar. Pergi. Paling tidak mendengar kutubah. Duduk. Dan wanita-wanita yang haid diperintahkan oleh Nabi agar menyaksikan jemaah kaum muslimin dan dakwah mereka serta menjauhi tempat solat. Jangan dekatkan tempat solat, duduk di belakang. Bagi wanita-wanita, bukan pergi masjid. Kerana dulu dibuat di tanah lapang. Nabi buat di tanah lapang. Adapun kita buat di masjid, di surau boleh juga. Di dewan pun boleh. Solat 2 rakaat pada pagi hari raya Aidilfitri dan Aidiladha ini mengandungi 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Kalau terlupa, nak tambah tak? Tak payah, sunat saja. Rakaat pertama tu dia lupa, lepas tu 7, dia buat 3 je. Dia pergi tambah lagi yang 4 lagi kurang tu pada rakaat kedua, tak payah. Tetap juga pada rakaat yang kedua tu dengan 5 kali takbir. Diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebab saya katakan sembahyang raya ni ramai orang tahu. Baik. Kemudian solat sunat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Bila? Ya. Baik. Wanita-wanita pingitan itu ialah wanita-wanita yang mereka itu adalah gadis-gadis dan juga
wanita-wanita, di antara juga wanita-wanita yang telah tidak ada lagi apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mahramnya mereka itu, di antaranya janda-janda, semua keluar sekali lah, semua keluar sekali kerana nak melihat dakwahnya macam mana. Nah, baik. Solat sunat istikharah, ini minta petunjuk. Nanti sebelum kahwin, solat sunat istikharah dulu. Nak pilih jodoh, solat sunat istikharah dulu. Nak mengundi pilihan raya, solat sunat istikharah dulu. Minta petunjuk daripada Allah. Minta petunjuk dengan Allah. Jangan suruh Allah pilih pilihan kita, tapi kita pilih pilihan Allah. Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras melakukan sesuatu, hendaklah dia mengerjakan solat dua rakaat yang bukan solat fardu, kemudian membaca doa. Jadi ustaz dia letak doa itu, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa asluka min fadlikal azim. Ini solat sunat istikharah ni sangat-sangat baik. Kalau boleh buat hari-hari pun tak apa. Sebab kita nak minta petunjuk kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan, ya Allah. Istikharah dan minta petunjuk. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu, kerana ilmu Allah itu luas. Memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu. Memohon kurniaan-Mu yang sangat agung, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa sama sekali. Allah itu dengan sifat qudrah, maha kuasa, kita itu naqais, lemah. La hawla wala quwata illa billah illalim mazim. Tidak ada daya kekuatan bagi aku, ya Allah. Nak semayang pun tak larat. Allah yang bagi kekuatan. La hawla wala quwata illa billah illalim mazim. Tidak ada daya kekuatan untuk aku menghindarkan maksiat. Kita ni baik sebab apa? Allah bantu, Allah tolong. Cuma letak awek depan kita tu, seksi pula. Cair. Janganlah action. Kita ni iman lemah, serban pun tercabut. Tapi kita jadi baik sebab Allah bantu, Allah tolong. Itu sebab jangan bangga dengan amalan. Jangan bangga bila dapat datang sini. Jangan bangga bila dapat sembahyang kat masjid. Sebab itu salah satu daripada sifat wujud, takbur. Jangan. Kita ini dibantu oleh Allah. Tak ada kekuatan kita. Macam mana kalau Allah tarik kekuatan itu? Tak mampu dah. Macam mana kalau Allah cabut iman kita? Na'udzubillahi min zalik. Ramai. Kalau dulunya kaki masjid, Masya Allah, tabarakallah. Sekali ada pemilihan ahli jawatan kuasa, dia tak terpilih, langsung tak datang masjid lagi dah. Apa macam? sekejap je kan? Itu sebab jangan memen. Jangan kita membangga. Jangan kita memandang orang yang tidak pergi ke masjid itu orang yang hina. Apatah lagi orang yang tak sembahyang tu. Belum tentu lagi. Kalau Allah mengubah, mungkin mereka lebih baik daripada kita lagi. Ini penyucian hati ni. Yang disebut sebagai takhali, menyucikan hati daripada sifat mazmumah, wujub, takbur dan sebagainya. Ya, baik. Inilah doanya. Jadi bolehlah kita amalkan doanya, yang akhirnya kemudian jadikanlah aku orang yang redha dengan ketetapan tersebut. Kerana apa saja yang telah datang kepada Allah, kita kena redha sama ada baik ataupun buruk. Kerana telah ditetapkan oleh Allah, kita tak tahu apa nak jadi pada kita besok. Sekejap lagi nak jadi apa pada kita? Kita tahu. Siapa jodoh kita? Kita tahu. Kehidupan kita? Kita tahu. Itu sebab biar Allah pilih. Jangan kita pilih. Kalau kita pilih, wasak. Biar Allah yang menentukannya. Dan mintalah petunjuk daripada Allah. Kerana pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Pemeliharaan Allah itulah yang terbaik. Mungkin kita merasakan kita yang terbaik, sebenarnya tidak. Kita rasa yang kita buat itu betul, tentunya tidak.
Di sisi kita betul, tetapi di sisi Allah belum tentu betul lagi. Itu sebab Allah SWT mengingatkan kepada kita perkara ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk untuk kamu. Ha. Kan? Dapat bini comel, loteh, cantik, kita sukalah. Padahal tak baik untuk kita. Ramai pula, banyak pula mata memandang. Siap-siap ada orang murat lagi. Kan susah tu. Kita rasa itu baik bagi kita. Ingatlah Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi minta petunjuk pada Allah. Kemudiannya Rasulullah bersabda, hendaklah dia menyebutkan apa yang dihajatkannya. Kita ini orang yang berhajat di sisi Allah kerana Allahu Samad, Allah itu tempat bergantungan. Dia sida apa dia? Ya? Dia akan datang sebagai satu petanda kepada kita. InsyaAllah. Allah akan bagi petunjuk. Nah, tetapi dengan yakinlah. Dengan yakin yang betul-betul. Kerana Allah akan beri kekuatan kepada kita daripada naluri hati kita, itu petunjuk yang Allah akan bagikan kepada kita. Dengan keyakinan yang betul-betul. Jangan tak yakin. Itu sebab setiap yang kita buat ini, kena yakin. Kata Guru Mulia Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala, jangan ada ilmu yoko. Tahu ilmu yoko? Orang bagi amalan dia yoko, yoko, yoko. Ah tu. Bila ada ilmu tu habis lah. Yoko tu cakap ni 9. Orang bagi, ya, nanti buat macam ni. Yoko, yoko, habis lah. Hilang keyakinan. Kena yakin. Yakin betul-betul. Itu sebab kita kena banyak beramal. Bila banyak beramal, baru datang keyakinan. Tapi kalau sekadar-kadarnya, itu keyakinan tak datang. Kena banyak beramal. Nah, baik. Salat sunat wudu. Ini Rasulullah tak pernah ajar. Tapi dibuat oleh siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga Rasulullah mendengar derupan, terontah tapak kaki Sayyidina Bilal di syurga ketika peristiwa Isra' wa Mi'raj. Rasulullah turun, tanya Bilal apa amalan dia. Rupanya tiap-tiap kali batal wuduknya, dia akan ambil wuduk, memperbaharui wuduk dan solat dua rakaat solat sunat wuduk. Besar tak ganjaran pahalanya? Besar. Tidaklah seorang muslim berwuduk dengan sebaik-baiknya kemudian mengerjakan solat dua rakaat dengan menghadirkan hati dan menghadapkan wajahnya melainkan telah wajib baginya syurga. Allah bagi syurga orang yang senantiasa menjaga wuduk. Kerana wuduk ni pendinding. Pendinding. Malah. Nah, ni cerita bagi cerita orang kahwin. Nah, malam Jumaat ni biasanya sunat bagi suami dan isteri berhubungan. Lepas berhubungan pun dituntut untuk berwuduk. Tu hebatnya wuduk tu. Tu hebatnya. Wanita haid pun kalau nak tidur, dituntut untuk berwuduk sebagai pendinding. Wuduk ni baik. Kemudian solat dua rakaat, iaitu solat gerhana bulan dan gerhana matahari. Tadi kita buat gerhana matahari kan? Ya saya. Kita dahulukan yang paling mulia, yang paling mula sekali, iaitu apabila kita mengambil wuduk di mana? Di rumah. Di masjid. Baik. Kita sembahyang di masjid itu, kita boleh melakukan sama ada nak buat solat sunat wuduk terlebih dahulu ataupun solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi yang afdalnya melakukan solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu kerana memberi hak pada masjid tersebut. Nah, lakukan yang itu dahulu, iaitu memberi hak pada masjid tersebut. Baik. Ada ulama mengatakan apabila kita masuk itu dengan niat, dua niat itu dia menjadi dua dalam satu. Baik.
Contoh, kita tak sempat sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat sebelum subuh. Kita sampai masjid dengan azan. Ataupun dengan azan sempat lagi. Dah iqamah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dah iqamah dah. Jadi macam mana nak solat sunat subuh? Tak sempat. Nanti. Keliru. Ustaz pun keliru malam Jumaat ni. Baik. Kita sampai azan. Kita sampai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sampai. Jadi nak buat sembahyang tahiyatul masjid dulu ke? Ataupun solat sunat subuh dulu? Kita buat solat sunat subuh akan tercakup sekali dengan tahiyatul masjid dua dalam satu, dalam dua rakaat tu. Boleh faham? Dapat dua dalam satu. Macam tu juga tadi solat sunat wuduk tadi. Kita buat solat sunat wuduk, dapat juga tahiyatul masjid di dalamnya. Dua dalam satu. Itu sebab ada amalan yang boleh digabungkan, ada amalan yang tak boleh digabungkan. Macam puasa, boleh digabungkan. Orang yang qada puasa pada bulan Syawal, dia qada pula pada hari Isnin ataupun hari Khamis, jatuh pula pada pertengahan bulan Hijriah. Yang pertama, dia qada puasa, dia dapat puasa solat sunat Syawal, puasa sunat Isnin, puasa sunat pertengahan Hijriah. Empat dalam satu. Itu boleh digabungkan. Walaupun lebih afdal diasingkan, tetapi boleh juga digabungkan. Baik. Kita masuk sini. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang, dan tidak pula kerana kehidupannya, kelahirannya. Tetapi kedua-duanya adalah dua tanda antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kamu semua melihat kedua-duanya mengalami gerhana, maka dirikanlah solat. Itu kita ringkaskan. Baik. Tentang solat sunat gerhana ini telah kita buat. Kemudian solat sunat hajat. Apabila kita berhajat sesuatu, solat sunat hajat ini afdal dilakukan secara sendiri, bukan berjemaah. Walaupun boleh dilakukan secara berjemaah, tapi afdalnya secara sendirian. Kemudian solat sunat taubat. Perbanyakkan taubat, memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kita buat dua rakaat. Jadi yang lain tu bacalah, sebab nanti tak cukup masa untuk buat yang wirid-wirid pula. Solat sunat musafir, sebelum kita bermusafir, minta perlindungan daripada Allah. Itu juga, ni semua ada dalil-dalilnya. Kemudian solat sunat mutlak, ini tidak ada waktunya. Iaitu salli suatan rakaatain lillahi ta'ala, sahaja aku solat saja. Sembahyang dua rakaat itu pada waktu lain dan waktu-waktu dilarang melakukan solat padanya, maka adalah disunatkan melakukan solat sunat mutlak. Baik, solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah SWT. Dia akan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, yang akan datang dan sebagainya. Baik, ada dua kifiat dekat situ. Jadi adik-adik, tolong baca kifiat-kifiat tersebut, sebab kita akan masuk kepada wirid-wirid. Ada dua kifiat di dalam solat sunat tasbih, dan jangan kita mengambil sesuatu pendapat yang mengatakan ia tidak ada dalilnya. Dalil ada, walaupun hadisnya kadang-kadang dikatakan daif, tetapi fadail amal, boleh kita beramal dengan dia. Kemudian peringatan, jangan tinggalkan doa iftitah walaupun dalam solat-solat sunat. Sebab ramai di antara mereka kalau tarawih ditinggalkan. Allahu salli sunatan tarawih rakaat ini imaman lillahi taala. Jadi imam Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Iftitah tinggal. Baca paling pendek. Allahu akbar, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallahi wa ta'ala. Dah. Ataupun lagi pendek pun ada. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu juga ada.
Banyak doa iftitah ni ada banyak jenis. Baca yang pendek tak apa. Ha, ataupun baca daripada wajah tuan jalil lari. Baik. Ada setengah jam. Wirid-wirid selepas solat. Ha, ini penting. Isyak tadi siapa imam? Ha, rugilah tak wirid. Tak membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dengar hadis kursi. Allah berfirman, iza sughila 'abdi sana'i an mas'alati aqaituhu afdala ma atis sa'ilin. Apabila hambaku disibukkan dengan memujiku, subhanallah puji Allah, alhamdulillah puji Allah, Allahu akbar puji Allah, daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang meminta. Jadi jangan tinggalkan baca tasbih, tahmid dan takbir. Baik, wirid yang selalu dibaca di negara kita adalah wirid Qusasyiah yang disebut wirid Al-Madaniyah yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qusasyi, Mufti Mazhab Syafi'i di Madinah dahulu, berdasarkan ijtihad dan penyusunan beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW mengenai wirid zikir-zikir yang dibaca selepas solat. Maka para ulama telah menyusunnya. Baik, kita ringkaskan dekat sini. Zikir selepas subuh dan maghrib. Tadi yang baca maghrib tadi siapa? Alhamdulillah, cukup segala-galanya. Itu yang kita nak. Jangan dipotong-potong. Pertamanya Rasulullah, pertamanya istighfar 3 kali. Kenapa istighfar 3 kali? Kenapa 3 kali? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 7? Kenapa tidak 9? Kenapa 3 kali? Ha? Siapa boleh jawab? Kenapa dibaca 3 kali? Baik. Di dalam sembahyang ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul qayyum boleh, hayyul qayyum pun boleh, dua-dua boleh. Nah, itu yang pertama. Itu untuk rukun qalbi. Sebab apa? Allahu akbar, macam-macam masuk dalam fikiran ni, hati tu jahat hati ni. Rukun qawli, mungkin ada Fatihah yang kurang tepat bacaannya. Tahiyat ada yang kurang. Kita istighfar kepada Allah, kita lalai. Istighfar yang ketiga, rukun fi'li. Ada yang belum betul lagi kedudukan kita. Jadi kita istighfar tu untuk semayang, bukan dosa. Untuk semayang kita tu. Yang banyak, kita dibaca 3 kali. Kemudian, jangan tidak dibaca la ilaha illallah wa la syarika la lahu kullu hamdu wa yuhyi wa yumiitu kullu syarif sebanyak 10 kali subuh dan maghrib, itu besar ganjaran pahalanya. Kerana setiap satu zikir ditulis ke 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak ditimpa musibah yang tidak disukainya, terbenteng dirinya daripada syaitan, seandainya dia mati maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Jangan dikerat-kerat. 10 tetap 10. Kerana ini datang pada Rasulullah. Ada janji Rasulullah. Ada ditulis sana fadilatnya. Kemudian minta perlindungan daripada Allah subuh dan maghrib. Berapa kali nak baca? 7 kali. Kalau imam baca, Allahumma ajina minan nar. Dengan jamak. Kerana imam mesti baca jamak. Allahumma ahdina fi man hadait. Jamak. Jangan baca Allah Mahdi ni. Jadi jamak. Dibaca 7 kali. Kenapa 7 kali? Pintu neraka ada 7. Akan tertutup 7-7 pintu neraka. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yunus salam. Kemudian baca Fatihah. Kemudian jangan tinggalkan tasbih, tahmid dan takbir 33 kali ditutupi dengan la ilaha illallah wa la syarika lah wa qulam du yuyum ta'ala kulli syai'in qadir, mencukupkan 100 akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Jadi kalau tak baca rugi ya. Baik. Adapun untuk zuhur, asar, zuhur sembahyang Jumaat, asar dan isyak. Lepas istighfar 3 kali, terus saja Allahumma antas salam. Jadi kedudukan macam mana?
Riwayat daripada Sayyidina Aisyah, Rasulullah mengubah kedudukan ketika Allahumma antas salam. Ubah kedudukan kaki itu. Kalau imam sama ada bahu menghadap ke arah kiblat ataupun terus menghadap ke arah makmum. Itu posisi bagi imam. Baik. Untuk zuhur, Jumaat, Asar dan Isyak, istighfar tiga kali, terus saja baca Allahumma antas salam. Kemudian baca Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudiannya membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak tiga kali. Itu bagi kita-kita di sini. Kemudiannya berdoa kepada Allah SWT. Baik. Ini amalan orang soleh lah. Amalan orang soleh. Kita nak jadi orang soleh lah. Jangan tinggalkan. Selepas daripada istighfar tiga kali. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Membaca la ilaha illallah la syarika la lahu alhamdu yuhyim ta'ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Itu subuh dan maghrib. Kemudian membaca Allahumma jannah minan nar 7 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam, membaca Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudian membaca amana rasulun bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutuhi wa rusulih sampai kepada wa ilaikal masir. Nanti ayat kedua daripada surah Al-Baqarah lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai kepada fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian membaca dua ayat daripada surah Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu sampai kepada wal azizul hakim. Ayat kedua, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya sampai kepada sampai mana tu? Bi ghairi hisab. Ada sesuatu sampai itu. Baik. Baik, kita tengok dalil kelebihannya. Dalil kelebihan kita membaca surah Fatihah, ayat kursi dan dua ayat daripada Ali Imran. Sebab ini kalau adik-adik perasan tak? Siapa ada layari YouTube? Biasa layari YouTube. Ada seorang ustaz di Penang, kita tak sebut nama dia lah. Nah, dia kata, sesungguhnya hadis membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan dua ayat daripada surah Al-Imran itu hadisnya maudhu, hadis palsu. Jadi tak boleh kita beramal, tinggalkan amalan tu. Hadisnya apa? Kita baca hadisnya. Kerana dia berdasarkan kepada hadis ini, hadis riwayat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihal kitabi wa ayatul kursi wal ayataini min Ali Imran syahidallahu anhu la ilaha ilahu wa qulillahumma malikal mulk ila wa tarzuku man tasha'u bi ghairi hisab mu'allaqatun bil arshi ma bainahunna wa bainallahi hijab qulna ya rabbi tahbituna ila ardika ila man ya'sika faqala Allah hadaftu la yaqra'u kunna ahlun min ibadi dubrun kulli salatin illa ja'altul jannata maswatu ala ma kana minhu wa illa askantuhu qatiratul qudsi wa ila nazartu ilaihi bi ainil maqnunati kulli yawmin sa'i nazratan wa ila qadaitu lahu kulli yawmin sa'in hajah adana hal maghfirat maghfirah wa ila uzatu min kulli aduwin wa nasartuhu minhu. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda sesungguhnya surah Al-Fatihah, ayat kursi dan dua ayat daripada surah Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu dan kulillahum malikal mulk sehinggalah kepada ayat wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Kesemua ayat-ayat Quran ini kedudukannya bergantungan pada arasy Allah SWT. Tidak ada hijab di antara ayat-ayat ini dengan Allah SWT. Mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, engkau telah turunkan kami semua ke bumimu
dan kepada mereka yang suka melakukan maksiat terhadapmu. Lalu Allah SWT berfirman, aku bersumpah, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada hamba-hambaku yang membacanya selepas solat lima waktu, melainkan aku akan jadikan syurga sebagai tempat tinggalnya di akhirat nanti, mengikut ketetapan yang telah dicatatkan semenjak azali lagi. Selain itu, aku akan tempatkan di satu tempat yang sangat mulia. Aku akan memerhati kepadanya sebanyak 70 kali sehari sebagai suatu bentuk pengawasanku dan pemeliharaanku untuk dirinya. Aku akan tunaikan 70 hajat yang dikehendakinya, sekurang-kurangnya ialah pengampunanku untuknya. Dan aku akan pelihara dirinya daripada kejahatan semua musuh-musuhnya dan memberi kemenangan di atas mereka. Itu hadisnya. Baik, kita tengok ulasan ulama. Hadis ini menjadi sandaran kepada ulama-ulama pondok. Di mana saja. Tok-tok guru kampung pun begitu juga. Tok-tok imam kampung juga. Dan mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai wirid-wirid yang dibaca selepas solat fardu lima waktu. Biasanya dibaca pada waktu subuh dan maghrib. Tapi ada juga baca setiap waktu. Hadis yang telah disebutkan tadi telah menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama hadis mengenai kesahihannya. Dengar baik-baik. Biar kita jelas betul-betul. Jangan kita tidak amanah, nak? Sebab kita katakan maudhu. Ada orang kata maudhu. Kita dengar betul-betul. Ini berpunca daripada mereka berselisih pendapat mengenai status seorang perawi yang bernama Al-Haris bin Umair. Kesimpulannya, mereka yang berfahaman Wahabi atau kaum muda menolak hadis ini. Atau kaum Wahabi nak, ditolak hadis ini. Kerana pada pendapat mereka, Al-Haris bin Umair adalah seorang perawi yang daif dan tidak sikah. Justru itu mereka menyatakan bahawa amalan wirid di atas selepas solat fardu lima waktu yang diamalkan di dalam masyarakat kita sekarang ini adalah satu bid'ah yang menyesatkan, kerana mereka telah mengikut pendapat Imam Ibnu Jauzi yang menghukumkan hadis ini maudhu. Kemudian pendapat Imam Ibnu Jauzi ini telah disokong oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan hujah-hujahnya. Baik, itu bagi golongan Wahabi. Bagi ulama-ulama pondok, tok-tok guru dulu, mereka masih menyatakan hadis ini masih boleh diamalkan kerana Imam Jalaluddin Al-Sayuti dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri telah membela perawi hadis ini, iaitu Al-Haris bin Umar yang dipertikaikan itu. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzibu Al-Tahzib Walladhi Yasharuli annal illata fihi mimman dunal harith. Apa yang jelas dan nyata bagiku, sesungguhnya hadis ini kalaulah ianya dihukumkan daif sekalipun, maka sebab yang menjadikan daif tidak ada kaitan dengan Al-Haris bin Umair. Di dalam kitabnya Al-Taqrib, beliau berkata wasaqahu juhuru wa fi ahadihi munakir da'afatu bisabihal azdi wa bin hibani wa ghairahuma falalahu taghaira hizahu fil akhirah. Al-Haris bin Umair ini telah dihukum sikah oleh kebanyakan ulama-ulama hadis, tetapi di dalam setengah riwayatnya terdapat beberapa perkara yang dipertikaikan oleh ulama hadis mengenai kesahihannya. Justru itulah Imam Az-Azdi, Ibnu Hibban dan lainnya telah menghukum dirinya daif. Boleh jadi ini berlaku kerana kekuatan hafalannya berubah menjadi lemah di akhir hidupnya. Kalaupun tidak, hadis itu dikatakan sahih, hadis itu daif, bukannya maudhu. Baik, kita tengok apa ulasan Imam Jalaluddin Al-Sayuti mengenai hadis ini. Apa dia kata? وَسُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْإِرَاقِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ. Al-Hafiz Abu Al-Fadil Al-Iraqi telah ditanya mengenai hadis ini, maka jawabnya رِجَالُ إِسْنَادِ وَسَّقَهُمُ
mutaqaddimuna wa taqallamu fi ba'dihumul muta'akhiruna wa laysa fihi muhallu nazari illa Muhammadul Zaburil Makiyu wal Harithun Umair wa kullu minhuma wa saqahu jama'atun minal a'immatin wa da'atul awwala nub Huzaimata wa sani nub Hibban wal Hakim wa auradul Hafizu Ibnu Hajarin fi amalihi wa qalu al harisu lam yazal mutaqdimi fihi ta'nan bal asna alaihi Hammad ibn Zaidin wa huwa akbaru minhu wa wasaqahu niqadu numa'ini wa Abu Hatim wa nisa'i wal Bukhari wal Hibban wa akhraja lahu ta'liqan wa ashabus sunan wa zakaru ibnu Hibban fi du'afa ifattarata fi tauhinihi wa amma man qawquhu fala yus'alu an halihim lijalatihim qala wa qad afrada ibnu Jauzi fa zakara hadzal hadisi min mawdu'ati wa la'alla husn ta'zana ma fihi min as-sawabi wa ila fahalu quwatihi kama tarantaha. Baik. Al-Hafiz Abu Al-Fadil Al-Iraqi telah ditanya mengenai hadis ini, jawabnya semua perawi dalam sanad hadis ini telah dihukum sikah oleh imam-imam hadis yang terdahulu, tetapi setengah mereka ada yang telah dikritik oleh ulama-ulama hadis yang terkemudian. Perawi yang dipertikai dalam sanad hadis ini ialah Muhammad bin Zambur Al-Makki dan Al-Haris bin Umar. Kedua-dua mereka telah dihukumkan sikah oleh segolongan imam-imam hadis. Tetapi dalam masa yang sama, Imam Ibn Khuzaimah telah menghukumkan Muhammad bin Zambur sebagai daif. Sementara Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim telah menghukumnya daif Al-Haris bin Umair. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pula di dalam kitabnya Al-Amali telah mengulas mengenai pribadi Al-Haris bin Umar dengan katanya, sesungguhnya Al-Haris kami tidak pernah menemuinya walaupun satu kritikan terhadapnya daripada imam-imam hadis muktabar yang terdahulu. Bahkan Imam Hamad bin Zaid telah memujinya sedangkan beliau sendiri lebih tua daripada Al-Haris bin Umar. Al-Haris bin Umar juga telah dihukumkan sikah oleh para pengkritik hadis seperti Ibn Ma'in, Abu Hatim, Al-Razi, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Imam Bukhari sendiri, di mana beliau telah mengeluarkan hadis riwayat Al-Haris bin Umar dalam bentuk taklik. Selain itu, Al-Haris juga telah mendapat pengiktirafan sikah daripada Ashabu Al-Sunan. Baik. Cuma di tempat yang lain pula, Imam Ibn Hibban telah memasukkan ke dalam kumpulan perawi yang dihukumkan lemah riwayatnya dan beliau telah bersungguh-sungguh menceritakan kelemahannya. Adapun perawi-perawi sebelum Al-Haris, maka tidak perlu dipertikaikan lagi kebenaran mereka kerana ketinggian darjat mereka di sisi imam-imam hadis. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani lagi, sementara Ibn Al-Jawzi pula, itu yang meletakkan hadis tu modok tu, beliau terlalu memperlekehkan kewibawaan Al-Haris sehingga beliau telah memasukkan hadis ini di dalam kumpulan hadis-hadis maudhu'. Boleh jadi beliau bersikap sedemikian kerana tidak dapat menerima ganjaran pahala yang terlalu besar yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kalau bukan kerana penyebutan pahala tersebut, maka kedudukan dan status semua perawinya sebagaimana yang kamu semua dapat lihat adalah fikah dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Berdasarkan kepada kenyataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini, kami rasa sudah memadai untuk kami beramal dengan hadis Al-Haris. Kami juga tidak berpuas hati dengan cara Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani mengulas hadis Al-Haris ini. Nampak seolah-olah ianya juga telah dikuasai sifat taksub, tidak begitu adil, tidak telus dan tidak cermat kerana beliau tidak menyebut dengan jelas ulasan
pembelaan dan pengiktirafan yang telah diberikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Al-Iraqi terhadap Al-Haris. Jadi ada pengiktirafan daripada ulama tentang hadis ini. Ha, itu di antaranya. Jadi ada 10 minit lagi untuk bertanya soalan. Silakan. Macam mana untuk kita istiqamah dalam melakukannya? Paksa diri. Paksa diri. Mujahadah. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kena paksa diri. Lawan hawa nafsu. Baru boleh. Tapi kalau kita layan macam tu, layan tidur, memang tidur ada. Dia kena mujahadah. Mujahadah, lawan. Kemudian, tinggalkan sebentar urusan dunia. Ketika kita bersama dengan Allah, itu kita akan selamat. Nah, jadi ada persoalan nak tanya. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Azan seketika di dalam kena azan tidak ada masalah untuk kita melakukan solat-solat sunat, tetapi lebih afdalnya untuk kita menjawab azan kerana fadilat menjawab azan itu sangat besar. Kerana apabila muazin mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab. Kemudian kita berdoa selepas azan kerana akan wajiblah dia mendapat syafaat daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tunggu selepas azan itu, kemudiannya kita menjawab azan, iaitu laungan azan tadi itu, kemudian kita berdoa selepas daripada azan. Itu ada janji daripada Rasulullah kerana Rasulullah mengatakan wajib dia mendapat syafaatku. Jadi rugilah kalau kita sembahyang. Kita sabar dulu, sebab di dalam ketaatan ini ada kesabaran. Nak buat taat mesti sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan memang berat, tetapi mesti mujahadah, mesti sabar. Kadang-kadang kita tak sabar. Kerana apabila kita mendengar azan itu sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Taala, kerana itu akan mendapat syafaat di sisi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Abdillah bin Amri bin Haasi radhiyallahu ta'ala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tul muazzin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayha salatan sallallahu 'alayhi biha ashra thumma sallu Allahu li al wasilah fa innaha munzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an aquna ana huwa faman sa'aliya wal wasilah halaka lahu syafa'ah. Dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah kata, maka berhaklah syafaatku untuknya. Jadi jawablah azan dulu baru sembahyang. Lagi ada lagi soalan nak tanya? Ya, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, kalau kita tidak dapat melakukan tapi jangan diamalkan selepas subuh. Itu bagi orang yang terlepas untuk melakukannya. Bagi orang yang terlepas melakukannya, dia masuk masjid kemudian pun dah iqamah dah. Jadi dia kena sembahyang subuh, tak sempat dia sembahyang solat sunat subuh. Jadi lepas itu boleh dia buat solat sunat subuh kerana masih ada lagi waktu subuh, itu dikira sebagai solat sunat subuh juga dan tidak dikira sebagai qada. Ya, boleh. Tapi jangan dibiasakan. Bagi orang dah biasa sembahyang sunat subuh tu sekali macam witir juga, bagi orang dah biasa. Dah biasa dia boleh qada witir itu, ya. Tak biasa jangan dibuat-buat saja-saja buat. Sama juga niatnya, sama juga. Itu sebab di dalam solat ini ada solat-solat sunat yang boleh diqadakkan. Rasulullah pernah solat qada qabliyah zuhur pada waktu asar. Pernah. Kerana begitu sayang dengan solat sunat ini. Itu sebab kita sembahyang fardu kalau boleh jangan diamalkan qada.
Walaupun qada tu ada, mujahadah, usahakan untuk bangun subuh. Jangan bangun subuh pukul 8. Nanti pukul 8 semayang subuh ada orang dah kahwin. Pukul 8 baru bangun subuh. Dia semayang juga. Isteri dia jenguk kat bilik, tengok dia angkat tangan, Allah mahdini fiman hadai. Isteri dia telefon ustaz. Ustaz, semayang duha ada kunut ke? Rupanya dia qada subuh, bukan semayang duha. Jangan diamalkan qada tu walaupun boleh, tetapi kerana semayang bersama dengan imam tu, takbiratul ula bersama imam itu sangat besar. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang begitu kaya, satu hari dia lupa takbiratul ihram yang pertama bersama Rasulullah kerana ada 600 ekor unta syarat dengan barang dagangan datang. Dia kan orang berdagang, akhirnya luput satu rakaat saja. Tetap juga dia sembahyang jemaah, tapi masbuk lah. Selesai pada sembahyang, dia tanya Rasulullah, Rasulullah, boleh tak ganti yang satu rakaat aku luput tadi itu, tak dapat takbir bersama engkau dengan 600 ekor unta yang syarat dengan barang dagangan? Nabi kata, tak sebanding. Itu hebatnya. Dapat bersama-sama dengan imam. Walaupun masbuk itu ada, tapi jangan diamalkan. Biasa orang dia lambat datang. Datang masjid, biar awal datang. Masuk masjid, awal masuk. Besok ramai orang datang lambat. Sebab apa? Imam baca surah sajadah, dia ambil tunggu ujung-ujung pun dia sampai. Ceneke lah orang kata kan. Itu tak aci namanya. Datang awal-awal, jangan main-main macam tu. Dia tahu surah sejadah tu panjang, lambat lagi imam nak rukuk, dia kata. Dan ujung-ujung baru dia masuk. Jangan main-main macam tu. Jadi dah 10:30 dah. Cukuplah sekadar itu. Ada lagi? Last kali. Apa dia? Dibaca pada tiap-tiap malam Jumaat Maghrib. Maghrib itu amalan Rasulullah. Kalau Jumaat pula, Rasulullah pada sembahyang Jumaat membaca, sama ada membaca surah Al-Jumu'ah diikuti dengan surah Munafiqun, dan kebanyakan riwayat Rasulullah membaca surah Al-A'la diikuti dengan surah Al-Ghashiyah. Saya pernah jadi imam dulu, tapi saya tak pernah tinggalkan dua surah ni. Alhamdulillah, orang pun tak komplain. Jadi kalau menjadi imam nanti, baca surah secara lengkap. Jangan dibaca potongan-potongan ayat. Kerana membaca lengkap itu lebih afdal dan lebih menyempurnakan sembahyang. Itulah yang telah disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Hamatil Adabul Quran. Kitab itu, jadi baca biar lengkap. Jangan kita baca kerat-kerat. Jangan baca Al-Baqarah sikit, An-Nisa' sikit, itu tak lengkap. Biar kita baca surah secara lengkap. Jangan kita ikut-ikut orang. Biar lengkap kita baca. Jadi cukuplah. Ya tuan. Ya. Qiyamulaya. Boleh. Pada waktu qiyamulaya itu, perbanyakkan. Bermula dengan solat sunat taubat, kemudian buat solat sunat tasbih, kemudian buat solat sunat hajat, kemudian solat sunat witir, silakan. Iaitu perbanyakkan untuk melakukan pada waktu qiyamulail itu. Itu sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Moga-moga kita dapat melakukan sebegitu. Melakukan amalan-amalan sunat ini, kerana di saat orang-orang lain tidur, di saat orang-orang lain lalai, tetapi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan itulah ketika yang dikatakan Allah SWT memandang hambanya pada waktu itu. Sangat-sangat baik untuk kita melakukan sembahyang pada waktu itu, kerana ini adalah besar ganjaran pahalanya di sisi Allah SWT
sehingga dicatatkan orang itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah SWT. Jadi cukup sekadar itu. Jadi cukuplah, dah 1.5, dah 10.5 dah. Moga-moga ada yang menguap, ada yang dah mengantuk dah, ada yang dah macam-macam lah, dah sengit pun ada. Jadi kita faham fitrah manusia, kita ni orang yang lemah. Man arafa nafsahu arafa rabbah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenallah kepada Allah. Kita ni orang yang lemah, tapi kita istiqamah dalam melakukan. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada semua, dan saya senantiasa mendoakan semua agar menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang, sebagai pengganti kepada imam-imam yang ada. Dan gembirakanlah kedua orang tua kalian sebagai anak yang soleh. Moga-moga akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Perbuatan kalian ini akan mengampunkan dosa kedua ibu dan ayah kalian. Ini sangat baik, sangat baik sekali, kerana di saat anak-anak muda yang lain yang melalai, tapi kalian telah mengorbankan waktu cuti sekolah, waktu yang terluang, yang waktu orang lalai, tapi kalian duduk dalam majlis-majlis begini. Inilah orang-orang yang diharapkan oleh Rasulullah, pemuda-pemuda yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Azza wa billahi taufiq. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya. Moga-moga apa yang saya cakapkan, kalau ada terkasar bahasa, kurang baiknya saya mohon ampun. Walaupun saya ni orang tua, tapi kita sama-sama adalah manusia biasa yang senantiasa kadang-kadang melakukan juga kesalahan, baik perbuatan, baik perkataan dan sebagainya. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.